Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel CS Sharina. Sesi kali ini adalah matematik tingkatan 3 KSSM bab locus. Locus dalam dua dimensi dan seterusnya menentukan locus yang memenuhi dua atau lebih syarat. Jom kita tengok. Standard pembelajaran memerihal locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey, clue dekat sini adalah satu titik tetap. Okey, ini ya perkataan satu titik tetap. Okey, sekiranya soalan itu tak ada perkataan satu titik tetap, kemungkinan juga ada perkataan dari titik. Okey, kemungkinan titik B ke M, S. Okey, bila ada satu huruf, ini maksudnya sama dengan satu titik tetap. Tapi sekiranya bukan huruf tunggal seperti B ini, kemungkinan ada gabungan huruf B, C ataupun L, M. Ini adalah dari garis. Okey, sekali lagi cikgu ulang, kalau titik tetap, dia adalah huruf tunggal. Contoh dari A, dari M dan sebagainya. Okey, beza dengan garis. Okey, jom kita lihat contoh cikgu ini dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris. Okey, jangka lukis dan pembaris. Bina lokus bagi titik X dalam setiap yang berikut. Okey, contoh yang pertama, X yang berjarak 2 cm dari satu titik tetap. Okey, ini adalah dia punya clue di sini. Dari satu titik tetap, maka ini adalah berbentuk bulatan. Okey, cikgu akan gunakan jangka lukis. Okey, jangka lukis ini cikgu letak dekat satu titik tetap. Okey, kemudian soalannya ini, okey, dia kata berjarak 2 cm. Ini ya, berjarak 2 cm. Maka cikgu akan lukis, okey, kita letak dulu satu titik tetap. Dan cikgu akan ukur 2 cm. Tepat eh? Okey, 2 cm. Dan seterusnya, cikgu akan mula melukis di sini. Okey, cikgu nak guna ink hijau. Okey, sekarang. Okey, barulah kita buat lokusnya. Okey, maka ini adalah jawapan bagi contoh pertama. Okey, titik tetapnya di tengah itu. Okey? Okey, untuk contoh kedua, X yang bergerak dengan keadaan XJ sama dengan JK. Okey, kita perhatikan di sini ada dua huruf yang sama iaitu J dan J. Okey, bila ada dua huruf yang sama sebegini, ini bermaksud J itu adalah titik tetapnya. Okey, jadi di sini J adalah titik tetap. Okey, jadi sekarang ni dia kata XJ sama dengan JK. XJ tiada di dalam gambar. Okey, tiada X kerana X itulah yang bergerak. Maka cikgu akan gunakan jangka lukis. Okey, dan cikgu letak jarumnya di J. Okey, oleh kerana dia kata XJ sama dengan JK, maka jarum ini nanti cikgu akan putar, okey, macam ni, sama panjang dengan JK. Okey, kerana XJ itu dia nak sama jarak dengan JK, maka kita akan buka jangka lukis ini, jarum di J dan pensel di K. Okey, maka cikgu akan buat suku bulatan seperti ini. Okey, cukup sekadar di dalam rajah sahaja. Okey, seterusnya, untuk contoh tiga, A, B, C, D, E ialah pentagon sekata bersisi 3 cm. Okey, sisinya ini semuanya adalah 3 cm. Okey, X ialah titik yang bergerak di dalam pentagon dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 2.5 cm dari titik A. Okey, jadi cikgu highlightkan di sini 2.5 cm dari titik A. Tadi cikgu dah jelaskan kan? Jadi kalau huruf tunggal seperti ini, ia bermaksudnya dari titik. Okey, sekarang titik A kita di sini. Okey, jadi cikgu akan ambil jangka lukis dan letak jarum di titik A. Dan dia ada bagi ukuran dekat sini ya, 2.5 cm. Okay, cikgu letak jarum di A dan cikgu buka ini kepada 2.5 cm. Okey, itu eh, 2.5 cm. Dan, okey, jadi sekarang
kita akan buatlah. Okey, lengkok ini di sini. Okey, jadi siaplah contoh ketiga cikgu. Okey, untuk bahagian ini kesemuanya adalah dari satu titik tetap. Jadi kesimpulannya, apa lokus daripada satu titik tetap adalah bentuk bulatan. Standard pembelajaran memerihal lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Okey, beza dengan tadi. Tadi adalah satu titik tetap, sekarang dua titik tetap. Okey, soalannya sama dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris. Okey, bina lokus bagi titik X dalam setiap yang berikut. Okey, untuk contoh ini, X dengan keadaan XP sama dengan XQ. Okey, sekarang kita lihat ada dua huruf yang sama iaitu X. Okey, X. Okey, dia sama. Kalau tadi kita bila sama kita anggap dia titik. Sekarang bila sama dia adalah lokus antara dua titik P dan juga Q. Okey, kita nampak sekarang ada dua titik iaitu P dan juga Q. Okey, macam mana keadaan lokusnya? Lokus ni adalah titik yang bergerak. Jadi bila bergerak antara P dan Q dia adalah di tengah-tengah. Okey, macam mana kita perlu gunakan jangka lukis juga. Okey, cikgu ambil jangka lukis cikgu ni. Okey, cikgu akan letak jarum di P. Dan biasakan membuka. Okey, kita akan buka. Okey, dia punya bukaan ini. Lebih daripada separuh. Okey, macam ini P, ini separuh kan. Okey, jadi buka lebih dari separuh. Atau senang cerita 3/4 untuk mendapatkan jalan kerja yang cantik ya. Okey, sekarang ni cikgu tukar dulu colournya. Okey, jadi daripada P ini, okey, nampak eh daripada P sekarang ni. Okey, cikgu akan buat satu lengkok, okey, dekat sini eh. Okey, sebelah kanan dan juga cikgu akan pergi sebelah sini pun cikgu buat satu lagi lengkok. Nampak ya? Okey, kemudian cikgu akan alih jangka lukis cikgu ni. Dan cikgu akan letak jarumnya dekat Q. Eh? Okey, cikgu letak dekat Q jarumnya. Okey, proses yang sama di sini. Cikgu akan buat lengkok juga. Dengan kedudukan, dengan jarak yang sama. Cikgu tak ubah eh, jarak tadi. Masih lagi 3/4. Okey, kemudian pergi ke sebelah sini. Untuk menghasilkan titik persilangan. Okey. Okey, kita nampak titik persilangan di situ. Jadi sekarang cikgu akan ambil pembaris. Okey, gunakan pembaris ini dan garis. Okey, garis-garis lurus dekat sini. Okey, kita akan garis lurus lah. Okey, dia bertemu. Okey, di situlah kita punya okey, kedudukan lokusnya. Okey, sebenarnya kita boleh label eh. Tadi contoh 1 hingga 3 cikgu lupa nak label. Kalau melibatkan dua persilangan nanti lagilah wajib untuk label. Okey, jadi ini cikgu label sebagai locus X. Okey. Okay, kita tengok contoh 4 pula. X yang sentiasa berjarak sama dari titik C dan titik B. Okey, ini jelas ada dua titik kan? Okey, itu titiknya adalah C dan juga B. Okey, ini adalah C dan B. Okey. Jadi macam mana kita nak jawab lokus ni? Okey, kita gunakan juga jangka lukis. Tak jarum dekat hujung bucu C ni. Okey, kemudian kita adjust. Okey, tengok ini baru lebih sikit dari setengah. Kita lebihkan lagi sikit lah. Okey, kemudian langkahnya adalah. Okey, cikgu putar dia ke sebelah sini ya. Eh. Okey, dan cikgu. Okey, cikgu akan buat lengkok di sini. Okey, cikgu putarkan ke sebelah sini pula. Dan buat lengkok juga di sebelah sini. Okey ya. Buat besar supaya nanti ada titik persilangan. Kalau tak ada titik persilangan, kita tak selesai kerja kita ni ya. Okey, kemudian cikgu ubah kedudukan jarum ke ujung bucu B. Okey, dan cikgu buat lengkok juga di sini. Okey, ini okey mesti menghala ke sini, ke lengkok yang pertama tadi. Okey, supaya nampak. Kita nampak kan ada titik persilangan sekarang di tengah-tengah itu. Okey, seterusnya sebelah sini pun samalah. Okey, dah ada dua titik persilangan. Okey, pembaris ini akan menyambung dua titik persilangan ni tadi. Okey, jadi sekarang kita akan garis. Garis dengan lurus. Okey, siap untuk lokus dua titik tetap.
Okey, mesti guna pembarisnya, jangan main tarik sahaja. Okey, yang ni tadi cikgu nak bagi tahu semula lah. Okey, kalau lengkok yang kita buat ni tak cukup panjang sehingga tak jumpa titik persilangan, jadi kita panjangkan lah. Okey, okay, itu saja, dan jalan kerja ini jangan sesekali dipadam. Okey, sebab pemeriksa akan lihatlah macam mana terhasilnya garis ini. Okey. Okay, jom kita tengok seterusnya. Standard pembelajaran memerihal lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Okey, ini dari satu garis lurus. Okey, dan berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Okey, kita lihat soalannya sama sahaja. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris, bina lokus bagi titik X dalam setiap yang berikut. Okey, contoh 6. X sentiasa berjarak 2 cm dari garis lurus AB. Kita nampak AB sekarang. Okey, jadi yang pertama sekali, cikgu akan letak satu titik. Okey, satu titik. Okey, satu titik tengah untuk AB ni. Okey, katakan cikgu letak di sini. Dan cikgu akan bina garis lurus berserenjang dekat sini. Cikgu gunakan jangka lukis. Dan saya letak jarum dekat titik yang baru saya bina tu. Okey, ini saya buka 3/4 ataupun lebih sahaja dari setengah sikit pun tak apa eh. Okey, jadi sekarang cikgu akan buat garis berserenjang dengan AB ni. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua di situ. Nanti kalau tak cukup panjang, kita adjust ya. Okey, kemudian cikgu tukar jarumnya sekarang di B. Pusing. Okey. Ngam-ngam saja ni, tak lebih. Okey, dekat sini. Tak cukup panjang, nanti kita panjangkan ya. Okey, sama juga sebelah sini. Pun ngam-ngam sahaja ni. Okey. Okey, jadi cikgu akan panjangkan sikit eh. Eh, daripada titik tengah ni cikgu akan panjangkan sikit. Okey, letak betul-betul eh dekat situ tadi. Sama. Kalau tak nanti dia lari lah. Okey. Okey, ni tadi tak cukup panjang. Jadi cikgu panjangkan. Okey, sama juga situasi dengan sebelah sini tadi. Tak cukup panjang. Jadi bolehlah dipanjangkan. Okey, nampak kan titik persilangan di situ. Jadi kita ambil pembaris dan kita garis. Okey, cikgu garis di sini. Okey, barulah garis serenjang yang pertama. Okey, kita perlu satu lagi. Okey, dekat A pula letak jarum. Okey, sama saja. Cikgu akan buat lengkok lagi sama eh. Okey, dekat sini. Atas dan juga bawahnya. Okey. Kita buat panjang lebih sikit lah eh. Nanti tak cukup. Nanti jadi leceh. Nak buat dua kali kan. Okey. Kemudian kita letak jarum dekat titik tengah ni juga tadi. Dan kita buat titik persilangannya. Okey. Okey, dah dapat titik persilangan di situ. Okey, kita ambil pembaris dan garis juga. Okey, siap garis. Okey, dan step seterusnya ialah, okey, kita gunakan jangka lukis juga. Okey, kita ukur. Tadi dia nak 2 cm. Eh? Okey, ni ada perkataan 2 cm. Okey, jadi kita akan guna pembaris. Kita ambil kita punya jangka lukis, ukur 2 cm. Okey, ngam 2 cm eh. Dia tulis kat situ 2 cm. Jadi sekarang, okey. So, daripada jarak sini, cikgu akan, okey, dekat sini cikgu akan buat lengkok. Okey, macam tu. Padam ni. Okey, ni pun sama. Cuma letak jarum ini di sini. Mesti ngam-ngam eh supaya dia tak lari nanti. Kita adjust sikit. Okey. Okey, sama lengkok di situ. Dan pusing. Tadi lupa cikgu nak terus pusing eh. Sama atas bawah kena buat lengkok. Okey, dekat sebelah sini pun sama. Sepatutnya tadi terus buat eh. Cikgu terlupa tadi. Okey, dah dapat dah dua-dua tu. Okey, jadi kita ambil pembaris dan kita garis. Okey, buat dia sama panjang dengan AB ya. Mesti sama panjang dengan AB.
dan satu lagi di bawah. Okey, maksudnya kalau dari satu garis lurus ini kita akan dapat dua garis lah ya. Okey, di atas dan bawah dan dia sama panjangnya dengan AB tu. Okey, jadi sekarang lokus kita adalah yang berwarna hitam ini. Okey, okey, ini adalah lokusnya satu dan dua. Ada dua lah lokusnya bernama X. Okey, okey, seterusnya kita tengok contoh tujuh. X sentiasa berjarak sama dari JL dan KM. Okey, kita perhatikan manakah JL, manakah KM. Okey, ini JL, JL dan juga KM. Okey, ini senang saja sebab dia ada rajah di situ. Jadi, tak banyak step. Okey, kita guna jangka lukis. Okey, letak jarum dekat J. Okey, dan kita sama saja kita buat garis berserenjang kan. Okey, buat macam tu. Atas bawah. Terus buat atas bawah eh. Okey, terus buat atas bawah. Okey, kemudian jarum ini kita pindah ke K. Okey. Kita letak jarum dekat K, jadi kita akan buat arc sama je. Okey, dekat situ. Dan belah atas pun untuk buat cari dia punya persilangan eh. Okey, dah siap. Okey, ambil pembaris. Okey, pergi dekat sini dan garis. Okey, yang ini tak perlu buat bawah pun tak apa sebab dia memang sama kan atas bawah. Jadi tak ada masalah dan kita garis sahaja lurus. Okey, siap. Okey, yang ini sekali lagi cikgu highlightkan ya. Ini JL. Okey, JL di sini dan KM di sini. So, di antara dua ini, apakah titik yang bergeraknya? Okey, jadi dia berada di tengah-tengah. Ini adalah lokus X. Okey, jadi inilah dia daripada garis, satu garis dan dua garis. Bentuknya adalah garis lurus. Okey. Okey, seterusnya, standard pembelajaran memerihal lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Sama dua garis lurus tapi ini ada perkataan bersilang. Okey, macam ni bersilang. Sama ada dia bersilang tepat seperti ini ataupun dia bentuk sudut seperti ini seperti contoh 8. Okey, tak semestinya sudut 90 darjah, sudut 60 darjah, 30 darjah. Okey, kalau dia di antara sudut dia memang kita akan guna inilah pembahagi dua sudut. Sama seperti soalan yang meminta kita menggunakan jangka lukis dan pembaris. Jadi jangka lukis ini cikgu akan letak di titik Q tengah-tengah ni eh. Okey, sebab dia nak sekarang soalannya X dengan keadaan sudut PQX sama dengan sudut RQX. Okey, jadi dekat sini, dekat sudut ni. Okey, sekarang dengan jelas Q di tengah. Okey, bila Q di tengah, maka jarum kita di Q. Okey, kemudian cikgu dah buka. Okey, ini 3/4 eh. Separuh dan 3/4. Okey, jadi sekarang cikgu mulalah membuat lengkok pertama. Dan kemudian lengkok kedua di sini. Okey. Kemudian dari lengkok itu, okey, perasan ya, bila ada sahaja lengkok yang baru, maka lengkok yang baru itulah yang kita akan letak jarum. Okey, dah letak jarum di situ. Maka sekarang kita akan buat lengkok yang baru di sini. Okey, di situ. Okey, kemudian lengkok mana tadi yang kita dah buat lagi? Okey, ini ya, lengkok atas ni tadi, yang kedua kan? Okey, letak jarum di situ pula. Okey, dan kita buat titik persilangan di sini. Okey, dah selesai dah tu guna jangka lukis. Okey, kemudian kita ambil pembaris. Cikgu nak sambungkan antara Q dan titik persilangan yang baru kita bina. Okey, siap untuk contoh 8 ini. Okey, kalau masih ingat, okey, pembahagi dua sudut ni dah belajar waktu form 1. Okey, dalam tajuk sudut tu ada pembahagi dua sudut. Jadi kita aplikasikan pengetahuan kita yang lama untuk tajuk ini. Okey, tengok contoh 9. X sentiasa berjarak sama dari garis UV dan WX. Okey, dia kata UV dan WX. Okey, dia sekarang maksudnya di antara ni lah eh. Ianya antara UV. UV ni adalah garis ni eh. UV dan juga WX. Okey, maka lokus tu kita tahu di antara, maksudnya di tengah ni lah. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, kita akan letak jangka lukis ni di tengah-tengah ni. Okey, kemudian, okey ni kecilkan sikit. Okey, jadi sekarang cikgu akan buat satu semi bulatan. Terus ke sana.
Okey, kemudian okey seterusnya, okey daripada semi bulatan ini, cikgu akan buat pembahagi dua sudut. Sama saja kan? Okey, jadi sekarang ni cikgu akan letak jarum dekat sini. Okey. Dan cikgu akan buat pembahagi dua sudut sekarang. Okey, maksudnya cikgu akan guna dua ni eh. Dua titik ini. Lengkok pertama, kedua, ketiga kan? Kan cikgu kata tadi kalau kita dah bina lengkok baru, lengkok baru itulah yang kita akan letak jarum seterusnya. Okey, jadi dekat sini cikgu akan letak jarum dan cikgu akan buat lengkok yang baru ataupun kita nak buat titik persilangan sekarang. Okey, itu yang pertama. Kemudian cikgu akan alih jarum itu ke bahagian ke titik persilangan ke lengkok yang ini pula. Dan sama juga cikgu akan buat lengkok di situ. Okey, dah ada titik persilangan kat situ kan? Okey, kemudian cikgu akan ambil pembaris untuk sambung pusat tadi dengan titik persilangan yang baru. Sekarang kita garis lurus. Mesti guna pembaris ya. Okey, selesai yang pertama. Kemudian yang kedua, sama juga guna jangka lukis. Okay, cikgu letak jarum dekat ni, lengkok yang kita dah buat tadi. Okey, sama je kita nak buat titik persilangan di sini. Satu. Dan alih pula jarum juga yang dekat atas ni tadi. Okay, sebab dia kongsi titik kat situ kan. Okey, dan cikgu buat. Yeay, dah dapat persilangan yang baru. Okey, ni selesai. Okey, garis. Jangan lupa guna pembaris. Okey, selesai. Okey, ni tarik habis eh. Lupa pula tadi nak tarik dia habis. Okey. Okey, yang ini juga eh. Line yang ini tadi juga kita perlu tarik habis lah. Sebab dia kata tadi UV dan WX. Jadi, kenalah tarik habis. Okey, okey. Barulah selesai untuk contoh 9. Okey, ini macam biasalah. Kita bolehlah label sebagai locus X. Okey, locus X. Ini pun sama eh, locus X. Sebab sekarang semua titik X yang bergerak. Okey. Kita tiba ke bahagian yang paling penting dalam locus. Okey. Yang ini selalunya kalau bentuk soalan PT3, inilah bentuk soalannya. Okey, dia ada kita perlu menentukan locus yang memenuhi dua atau lebih syarat. Okey, kita baca soalannya, selesaikan setiap berikut dengan menentukan persilangan dua locus. Okey, dalam rajah di bawah, menunjukkan sebuah segi empat tepat HIJK dalam rajah. Okey, dia minta kita lukis locus M. Okey, dan juga N yang bergerak dengan MH sama dengan MI dan NI sama dengan NJ. Okey, yang pertama ni tadi apa yang sama? Okey, M sama. Jadi M itulah titiknya nanti. Dan yang kedua ni N yang sama, jadi N lah titiknya nanti. N tu adalah locus lah, maksud titik cikgu tu adalah locusnya. Okey, kemudian tandakan. Okey, nak tandakan apa ni? Okey, ini adalah tandakan pangkah eh. Bulat dan pangkah di tengahnya pada titik persilangan locus M dan juga N. Okey, sekarang ni titik M dia berada antara H dan juga I. Okey, ini H, ini I. Okey, M tu di tengah-tengah antara H dengan I. Okay, jadi kita guna jangka lukis. Jadi kita letak jarum dekat H. Okey, letak jarum dekat H, buka 3/4 macam biasa cikgu kata. Okey, jadi kita akan buat line dekat situ. Okey, jadi macam biasa kita akan buat. Okey, ni cikgu terpaksa potong sikit soalan ni eh. Okey, ruangnya sempit. Okey, di situ. Kemudian terus ke bawah. Okey, yang pertama ni dah. Okey, kemudian terus buat dekat bawah pula. Okey, kemudian kita akan alihkan jarum ke I. Dan kita akan menuju ke line ini, ke lengkok ini untuk kita buat titik persilangan. Sama saja eh, dia punya cara ni. Okey, kemudian ni, kemudian terus ke bahagian atas ni pun sama eh, buat titik persilangan dia di sini. Okey, nampak eh, dah ada titik persilangan di situ. Okey, kita ketepikan ni dulu dan kita ambil pembaris, sambungkan titik persilangan itu. Okey, jadi tu dah dapat line-nya. Okey. Sambung terus dapat line dia lah macam tu. Okey, jadi yang ini kita boleh label sebagai locus M. Okey, ini adalah locus M. Okey, terus label. Dah siap terus label supaya tak tertukar nanti dengan locus N.
Okay, kemudian kita nak buat locus N pula. Locus N dia kata Ni sama dengan Nj. Jadi dia antara I dan juga J. Ya, antara I dan juga J. Maka kita akan letak jarum ini di J. Okay, I dulu pun boleh, tak kisah eh. Okay, ini kita kecilkan sikit. Okay, dah, dan kita pusinglah. Okay, jadi cikgu akan buat arc di sini. Cikgu akan buat lengkok di sini. Satu. Dan sebelah sini terus buat eh. Okay, kemudian cikgu alihkan jarum ke I pula. Okay, pusing. Okay, kita buat cari titik persilangannya. Okay, di situ. Dan juga dekat sini. Okey, barulah selesai kan? Okey, dah. Lepas tu kita ambillah pembaris. Dan kita garis seperti biasa. Dah, siap. Okey, tadi garis ni tadi panjangkan betul. Penuhkan rajah dengan garis ini. Okey, nak panjang mana, ikut rajah. Rajah panjang, maka panjanglah garis. Okey, dan jangan lupa label lah pula dia. Okey, kita label dia sebagai apa tadi ini? Ini adalah locus N. Okey, baru siap. Okey, itu baru siap A. Okey, A siap. Okey, B pula tandakan pangkah pada titik persilangan locus M dan juga N. Okey, jadi sekarang cikgu pun, okey tengok mana yang ni dekat sinilah. Okey, bulatkan dan pangkah. Okey, barulah siap contoh 10. Okey, kita masih lagi dalam standard pembelajaran menentukan locus yang memenuhi dua atau lebih syarat. Okey, soalannya masih sama. Selesaikan setiap yang berikut dengan menentukan persilangan dua locus. Okey, untuk contoh 11, rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. PQ dan RS ialah diameter bagi bulatan tersebut. Maksudnya sekarang PQ yang ini ya. Okey, yang cikgu letak pembaris ini, dia adalah diameter bagi bulatan. Okey, kemudian titik A, B, C dan D menyentuh sisi bulatan ataupun lilitan bulatan. W, X, Y ialah tiga titik bergerak di dalam bulatan tersebut. Okey, W, X, Y inilah lokus yang perlu kita cari di dalam rajah ini. Okey, jadi yang pertama, W ialah titik yang bergerak dengan keadaan jarak tegaknya adalah sentiasa sama 3 unit dari diameter PQ. Dengan menggunakan huruf pada rajah, tuliskan locus bagi W. Okey, untuk soalan ini kita tak perlu lukis pada rajah, tapi soalan ini mahukan kita menggunakan huruf sahaja pada rajah ini. Okay, jadi sekarang kita lihat soalannya 3 unit dari diameter PQ. Okey, ini adalah diameter PQ. Jadi bila cikgu gerak 3 unit, okey, ini adalah locus daripada satu garis. Sepatutnya dia ada dua jawapan lah, atas dan bawah. Jom kita tengok ada tak dua jawapan. Okey, lihat ini ya, daripada PQ ini dekat pembaris ni, cikgu gerak 3 unit. 1, 2, 3. Okey, ada tak huruf di situ? Ada kan? Okey, huruf di situ adalah AB. Jadi di sini adalah garis lurus AB. Okey, kalau kita ke bawah pula dari PQ. 1, 2, 3. Okey, ada tak huruf yang boleh kita wakilkan? Tiada kan? Oleh kerana tiada, jawapan kita hanyalah yang atas ini. Okey, jadi kita akan tulis jawapan. Okey, di ruang penyelesaian ini sebagai locus W. Okey, kenapa W? Sebab ini W ialah titik yang bergerak eh. Jadi W ini adalah, jadi nama lokusnya adalah W. Ialah garis lurus AB. Okey, itu sahaja jawapannya tanpa perlu melukis pada rajah. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Pada rajah, lukis A lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 6 unit dari titik S. Okey, kalau dari titik, maksudnya lokusnya bulatan ya, daripada titik S. Jadi di mana S? Okey, di sini cikgu lupa letak, sini ada S ya. Okey, dari titik S kalau di sini, maka kita akan ambil jangka lukis dan letak jarum
DTTS. Okey. Dan kita akan buka jangka lukis kita ini. Okey, sebanyak 6 unit. Okey, penting dekat sini kita kira unit, lihat di mana adalah garisan tegak. Kalau ini dekat bahagian sinilah. Okey, kita tak boleh kira sengit macam ni. Okey, mesti tegak ataupun lurus begini pun boleh. Sama ada menegak ataupun mengufuk. Okey, salah satu eh. Okey, kalau mengufuk kita akan kira 1 2 3 4 5 6. Okey, satu lagi di situ eh, 6 unit. Okey, jadi kita akan lukis di dalam rajah ini. Okey, jadi cikgu tarik. Okey, selesai untuk locus X. Okey, locus X. Jadi kita terus label sebagai locus X. Okey, kemudian kita lihat soalan B. Lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis lurus OQ dan OR. Okey, kita perhati di sini di manakah OQ dan OR. Okey, kalau cikgu ambil set square ini. Okey, cikgu nampak OQ dan OR di situ. Okey, cikgu tunjuk di mana OQ dan OR. Okey, cikgu biarkan dia tegak. Okey, ini adalah antara OQ dan OR. Okey, kamu nampak jelas kan? Ini OQ. Okey, bila ada dua huruf yang diletakkan sebelah-sebelah. Okey, OQ maksudnya dia dari garis ini. Garis OQ ini dan juga garis OR ini. Okey, nampak ya? Jadi, ini adalah sudut 90 darjah. Okey, jadi kalau daripada sudut 90 darjah ini, maka lokusnya adalah pembahagi dua sudut. Okey, kita akan ambil pembaris sebab ini ada grid. Okey, bila ada grid, kita dapat bahagikan. Okey, sudut ini. Okey, kita nampak dia berada di lebih kurang di situ. Kita gariskan sahaja. Penuhkan rajah ini ya. Jadi, dia akan penuh di situlah dalam bulatan ini. Okey, maka dekat sini, kita boleh jawab soalan ketiga. Soalan ketiga ni mudah saja. Seterusnya, tandakan dengan simbol. Jadi, simbolnya adalah bulat dan di dalamnya ada pangkah. Bagi persilangan locus X dan locus Y itu. Okey, yang hijau ni tadi kita label dulu dia sebagai locus Y. Mesti label. Okey. Okey, jadi persilangannya sekarang adalah di sini. Jadi bulat dan pangkah. Okey, barulah selesai soalan ke-11. Okey, sekiranya penerangan cikgu ini dapat membantu kamu, silalah share, like. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Pastikan butang merah bertukar warna. Okey, sekian. Terima kasih.